Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, hello teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi hari Obit bakal bermain game Duty Wars lagi ya teman-temannya. Dan hari ini kita akan mencari kendaraan atau barang-barang misteri yang ada di game ini teman-teman. Waduh, jadi langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, ini dia Obit sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman. Jadi di sini ternyata ya di game ini tuh ada beberapa tempat-tempat misteri juga teman-teman. Ini ngomong-ngomong Obit belum pernah lihat-lihat rumahnya ya, iya kan? Ini dapurnya, wadaw, cukup mantap juga ternyata rumah dia teman-teman nih. Ini kamar mandi, kita udah lama nggak mandi, ini mandi dulu nih. Kok airnya kering, kering keras. Oke lah, lama-lama lagi, tanpa lama lagi kita masuk ya kan. Langsung kita cari aja tempat pertama. Yang pertama Obit bakal pergi mencari kendaraan yang sangat-sangat unik teman-teman. Itu kendaraan panjang, woy. Waduh. Jadi langsung aja kita lihat dulu teman-teman. Lokasinya tuh ada di dekat gunung itu ya kan. Jadi kita pinjam dulu dengan tetangga kita. Pok, mpok, pinjam mobilnya bentar ya. Nanti nggak kembaliin, ambil sendiri. Oke, katanya nggak apa-apa. Baik kali mpoknya ya. Kita langsung aja OTW. Let's do the go. Awas bro, dibilangin awas ya kan. Itulah terbang dia kan jadinya ha. Nah, kita langsung aja let's go teman-teman. Lokasinya tuh ada di dekat-dekat gunung-gunung ini woi. Di gunung-gunung. Masalahnya itu hoki-hokian teman-teman. Hoki-hoki kan, hoki-hoki. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kagak kawan-kawan. Jadi agak-agak hoki-hokian gitu loh. Nah, terus kita harus pakai ini dulu nih, pakai mobil Tamiya kan, mobil Tamiya siap. Nah, habis itu kita harus pergi ke lokasi gunung. Jadi ada tempat kendaraan yang berada di bawah gunung katanya teman-teman. Waduh, kendaraan macam apa yang ada di dalam gunung, woi? Kita harus cari tempat-tempat kita bisa-bisa masuk teman-teman. Di sini tuh ada kayak tempat rahasia gitu. Nah, ini dia kawan. Nah, tempat rahasia gitu kita bisa masuk ke dalamnya gitu ya kan. Habis itu kita tinggal lurus, katanya lurus-lurus mencari-cari, mencari-cari. Oke, enggak. Oh, jauh. Itu dia teman-teman yang Obit cari-cari. Oke. Nah, jadi tuh dia sebenarnya tertimbun di dalam gunung teman-temannya. Jadi kalian harus cari-cari pakai mobil Tamiya ini masuk ke tempat yang tadi Obit masuk ya kan. Terus kan bisa menemukan mobil rahasia yang banyak orang cari ya teman-temannya. Waduh. Ini kan bisa lihat mobilnya sangat super duper keren teman-teman. Waduh. Jadi langsung aja kita ambil ya. Kita coba ini. Oh. Oi. Oke, okay. Oh tuh kan bisa lihat ya, tadi kita baru keluar dari dalam gunung ya teman-teman ya. Untung aja Obit selamat ya keluarnya, kalau kagak ada nggak ngerti lagi aku. Ini kan bisa lihat kawan, kita tunggu-tunggu, kita lihat dari luar. Wow, mobilnya super duper panjang kayak mobil Formula One teman-teman. Waduh, keren banget ya kan. Widi, langsung aja kita coba. Bisa simpan di rumah nggak teman-teman ya ini mobil ya? Coba ya kita tandai rumah kita dulu. Obit bakal coba simpan di rumah, nggak tahu bisa atau enggaknya. Oke. Okay. Oke, okay. Hati-hati kawan. Ini mobil super duper susah dapatnya nih. Aduh, tabrak pohon pula. Mana sih rumah saya ya? Ini beloknya agak susah soalnya bannya panjang kali ini. Mana sih rumah saya nih? Aduh, aduh. Di sini ya? Kok rumah kita? Oh ini tunnel bro. Tunnel bro, itu bro, bukan rumah bro. Nah ini rumah kita nih di sini, yang benar. Ada bet ini. Oke, let's go dulu ke rumah teman-teman ya. Sabar, hati-hati. Aduh. Susah teman-teman, soalnya bannya panjang nih ya. Yang bisa lihat ya, menyusahkan sekali kendarain mobil ini, woi. Tapi kencang sih kayaknya ini aja belum. Belum kecepatan maksimal. Aduh, nabrak pula aku kan. Aida, hampir nyemplung. Ini lihat mana nih? Lihat mana nih, Papa? Kita bisa jumping nih kayaknya teman-teman. Waduh. Mau coba nggak nih jumping teman-teman? Yuk kita coba yuk jumping yuk. Oke. Aduh, nabrak pohon. Aduh, bisa mundur nggak nih? Oh, selamat ya. Oke, Obit bakal coba jumping dulu kawan. Hati-hati. Oke. Let's go. Kan bisa lihat turbonya teman-teman. Saking panjangnya tuh dia agak susah buat melompat kawannya. Ekspektasiku terlalu gede dengan mobil ini loh. Oke, coba lompat. Untung aja bisa lewat. Apa itu?
Kukira rusak teman-teman mobilnya. Oke, sabar. Eh, ada mah ini mobil. Besar ya mobil itu ya. Main tabrak-tabrak. Ini beloknya susah sih teman-teman, karena terlalu panjang kali ya. Nah, kita udah sampai di rumah nih. Hai duh. Mobilnya keren sih, keren teman-teman, tapi menyusahkan ya. Tunggu, ini garasi kita aduh penuh ya teman-temannya. Coba kita berhenti woi. Nah, berhenti. Kita coba beli garasi kali di sini ya. Bisa enggak? Hah? Gimana cara belinya woi? Kok enggak bisa beli teman-temannya? Woi, kami ada duit loh. Masa dia bilang enggak ada tulisan bye-bye-nya mana nih? Mau kalau mau beli gimana, Bos? Aduh, gimana sih kalau mau beli teman-teman ya? Gak ngerti aku, gak paham aku teman-teman. Hah? Tunggu. Kok ada gambar-gambar apa itu, weh? Oh, kupu-kupu. Ada kupu-kupu ya, siap. Ini perasaan bukan rumah saya, ini rumah yang satunya teman-teman. Rumah si siapa ya? Karakter pertama kita pakai dulu. Coba kita parkir di mobil di sini bisa gak ya? Semoga aja nih. Nggak ada tulisan buat parkir sih teman-teman, jadi Obi nggak tahu bisa atau tidaknya ya. Ya udahlah, kita bakal pergi ke tempat kedua teman-teman, karena bakalan ada suatu kendaraan juga nih teman-teman, kendaraan misterius ya kan. Nanti kan bisa lihat ya, kita harus pergi ke lokasi yang agak cukup jauh teman-teman, di pelosok utara ini, di daerah sini teman-teman. Jadi langsung aja kita let's go menggunakan mobil balap kita ya teman-teman ya. Oke, sambil kita cobain mobil ini nih. Walaupun agak kurang enggak enak, tapi kita paksain aja pakai ini teman-teman nih. Heeh. Mobil mau nyoba kencang-kencangnya gitu loh. Kencang sih mobilnya. Wadaw. Walaupun susah kendalainnya teman-teman nih, agak-agak mabuk nih karena terlalu rendah mobilnya pertama. Tuh, terus terlalu panjang teman-teman ini mobil adalah. Oke, kita ganti aja nama mobilnya kalau gitu ya. Ini namanya mobil menyusahkan diri. Awas, engkau kan kutabrak kan? Sabar. Aduh. Wih. Wih, apakah itu termasuk kemampuan mobil ini? Saya tidak tahu juga kawannya. Let's go. Wow, aduh kan. Kan bisa lihat ya, nama nambak pembatas jalan aja dia nggak sanggup teman-teman. Kayak mana tuh, nggak naik dia. Tuh, apa ini? Ayo deh. Kayak mana nih, mau naik? Ya ampun, kena. Aduh. Oke, jalan. Six. Oke, kita lurusan nih. Kita lihat teman-teman, seberapa kencang kemampuan mobil ini, ha? Wow, kencang banget teman-teman. Wih, nggak ada obeng. Aduh mak. Nabraknya sungguh-sungguh luar biasa kawannya. Oke. Aduh, nyusahin lah kendaraan ini. Ini namanya. Susah ini hidup teman-teman, ini kendaraan. Naik pembatas aja susah woi. Belok susah. Naik pembatas susah nih, gak bisa lihat beloknya tuh. Let's go. Kenapa itu mobil woi? Ya ampun. Dia mabuk, kita juga mabuk teman-teman. Aduh. Asli susah kawan. Gak ada obeng di kendaraan woi. Hampir saja kita tabrak woi. Ini mau belok loh, susah banget sih asli. Nyusahin dah, nggak bisa naik udah. Ayo dong. Aduh. Ini mobil saya buang nanti loh ya. Keren sih keren, keren doang. Ganteng doang, belok nggak bisa nih. Nih, nggak bisa tuh. Mau belok aja susah teman-teman tuh. Nggak bisa teman-teman nih. Aha, oke, let's go. Nah, let's go, kita masuk sini dulu. Oke, let's go. Perjalanan ini pun terasa oke. Ini dia teman-teman, lokasi kedua kita sudah sampai ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu ada hantu-hantunya, woi. Dan di sini enggak. Woi. Ada hantu joget, woi. Oke, sabar. Kita ilangin tanda dulu biar enggak nyusahin. Nah. Woi, teman-teman. Ada tengkorak joget teman-temannya. Wih, keren ya. Ada Spider-Man besar teman-teman. Bisa dipukul nggak? Nggak masalah bagi dia. Ini ada tengkorak lagi. Ada tengkorak teman-temannya. Tengkorak ha? Widi. Kalau kita tampol orangnya gimana ya?
ya, boy. Coba satunya. Ngamuk dia. Ah, aku tampil. Apa? Enggak suka aku tampil pakai gitar kok ya. Coba robotnya juga nih. Robot pula obit bilang bah. Tengkorak. Ini bisa berhentiin enggak sih? Berisik kau. Woi, berisik woi. Aduh, enggak bisa teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, ada satu hal yang obit pengen liatin ke kalian, yaitu adalah wow, sapu ajaib kawan. Ini kayak bisa lihat. Jadi helikopter kita, bos. Wadaw, keren banget teman-teman ya. Ini bisa naik ketinggiannya. Wadaw. Woi, ini mobil siapa ini, woi? Waduh, keren banget. Nih, ya bisa lihat ya teman-teman, kita naik ini, woi. Sapu terbang. Ha, bayangkan ya sapu terbang kita. Ha. Widih, kan bisa lihat tuh. Widih, sapu terbang, kawan. Wow. Widih. Ini kita ganti dulu nih harinya nih. Tunggu sabar, Ubit berhenti dulu ya. Ini kok gak mau ngerem dia? Aduh, ngerem dong. Aduh, kenapa? Aduh, jatuh kita, woi. Sabar, Ubit ganti ke siang hari dulu dah. Eh, tidak, sapuku, woi. Woi, sapu. Oke. Woi, sapu. Woi. Untung aja masih bisa selamat teman-teman kita ya. Ini teman-teman, keren banget ya kan. Dapat sapu terbang kita, woi. Waduh. Jimmy. Iya kan? Nih. Widih, keren. Bisa nitro, teman-teman. Sapu terbang bisa nitro, Pak. Widih. Waduh. Aduh, nyungsep. Woi, halo. Waduh, keren. Ini tadi jalan kemana nih? Coba kita lihat teman-teman ya, jalan ini jalan kemana nih? Atau ini jalan pulang kali ya? Hah? Iya kan? Oh bukan, ini ke tempat yang militer itu teman-teman, ke tempat militer ya kan? Iya, yeah. Masih ingat saya. Kita langsung aja coba ke sana teman-teman. Keren banget ya. Kita adalah penyihir ajaib. Teng tereng, gak bisa lihat tereng. Tereng. Wadaw. Obit enggak tahu ya ada tempat-tempat lagi atau teman-temannya ada tempat rahasia-rahasia lagi atau enggak ya. Yang ini beberapa yang Obit tahu, woi. Ini udah pernah kita pakai yang pesawat ini ya, langsung nyungsep langsung meninggo ya Obit, woi. Oke, sabar. Wih, keren. Aduh, udah terjungklak. Wih, keren. Bisa kayak gitu dia. Aduh. Kenapa nih? Aduh. Weh. Terus stabilkan dirimu, kawan. Bertahan, kawan. Kok rendah banget ya? Aduh, kejuplak lagi. Ayo. Kita cabut dari sini aja dah. Keren banget ya. Kecepat loh, teman-teman. 100 km/h ini, bos. Kilometer per jam ini. Udah kayak motor balap teman-teman ya. Keren. Aduh, nabrak. Sabar. Ini. Coba kita lihat dulu teman-teman tempat lainnya. Di sini kalau nggak salah masih ada tempat satu yang menarik, di mana ya? Sabar. Ah, itu dia teman-teman. Aduh. Ini kenapa sih? Woi. Stabilkan dirimu. Naik dulu ke atas. Nah, di sini teman-teman ada tempat rahasia lagi ya kawannya. Wih, Joseph, woi. Waduh, Mak. Kenapa ini sapu? Aduh, nabrak pohon aku kan. Turun. Aduh. Turun. Aduh, sapu kamu baik-baik di sini dulu ya. Kita lihat dulu teman-teman. Di sini nih ada tempat secret ya kan. Waduh, secret ya, rahasia teman-teman. Jadi, wah, tulisan nih. POPOPLZ. Ada angka Z-nya. Jangan-jangan itu cheat, teman-teman. Cheat, coba ya. Biasa ada cheat rahasia deh. POPOPLZ. Nah. Oh,
bintang 5 saudara-saudara cheatnya ternyata. Oh my god, you may ready. Ternyata cheatnya cheat bintang 5 teman-teman ya. Wadaw, berbahaya sekali saudara-saudara tempat itu ya. Gak bisa lihat tuh, Obit langsung diserang woy. Hah? Oh kira aku takut tapi, mohon maaf. Mohon maaf nih. Kita coba lari sambil ke arah sana teman-teman ya. Obit kemarin ada ketemu sesuatu. Nah ini dia teman-teman, balon udara. Wih, keren banget. Kita pakai yang mana ya? Capip-cup yang merah. Yang ini ludakin aja. Nggak kempes ya. Coba ini. Kuat teman-teman ya. Oke, kita coba naik ya. Kita naik balon udara dulu kawan. Naiknya gimana nih? Oh gini. Mantap sekali. Bisa nitro teman-teman. Bayangkan balon udara bisa nitro teman-teman. Siap. Tapi terbangnya kurang tinggi ya. Aduh, nabrak nih balon kue. Alamak, kan. Ya nyungsrek. Ya gimana nih? Sabar. Bangkit lagi kita bos. Mohon maaf nih. Aduh, susah banget teman-teman. Dia nggak mau naik tinggi-tinggi nih. Aduh, coba kita ini bisa nggak? Aduh, nggak bisa kawan. Ini gimana dong? Aduh, ini balon udara macam apa? Terbangnya pendek banget kawan. Pusing lah kepalaku nih loh. Terbang yang tinggi lah. Aduh, pendek banget teman-teman deh. Udah full ini kawan. Obit udah tarik sampai bisa tembus-tembuskan nih Obit tarik ini ya. Terbang tinggi-tinggi, ayo. Oh, dia butuh waktu kali teman-teman buat naik ke atas ya. Sabar, Obit sabar. Ini banyak polisi nih ngejar kita nih masalahnya nih. Tapi kita aman sih di sini ya. Oke, kita maju dulu kawan. Let's go. Wow. Mantap sekali teman-teman. Balon udara yang ditembak nggak bisa pecah balonnya. Cuman di sini adanya teman-teman ya. Wadaw. Oke, kita belok dulu. Apa itu meledak weh? Aduh, kenapa ini? Sabar. Ini kayaknya kita keluar map dah teman-teman ya. Tapi di mana nih mapnya nih? Ini beloknya juga agak ribet nih ya. Sabar, belok dulu. Putar. Nah. Ding. Nggak kekejar polisi. Macam apa polisi ini teman-teman? Aida. Pakai balon dia, pakai pesawat tempur, helikopter. Tak dapat yang ngejar aku. Aida mah. Nih, kita bisa nitro nih. Yang salah kalian. Aduh, yang jembatan lagi. Oh my god. Nabrak lagi. Aduh, terbalik. Turunin. Aduh, terbalik teman-teman. Aduh, balon udara terbalik. Mayday. Aduh, kenapa nih? Aduh. Oke, terbang tinggi lagi dia. Oke, di sini Obit juga udah tiba di satu tempat teman-teman yang kalau kalian ingat karakter yang ini teman-temannya, kalian bisa lihat ya dengan mukanya dengan jelas teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat, kalau kalian lihat jelas-jelas kalian ingat betul-betul ya. Ini adalah karakter ketiga yang belum keluar teman-teman nih. Jadi kan kita bisa ganti karakter di sini kan. Ini pertama yang kita pakai Rishi yang udah kita selamatkan. Pertama kan kita pakai yang orang ini nih, kacamata nih. Terus yang ini tuh belum kebuka teman-teman, nggak bisa dipakai masih nih. Obit nggak tahu kapan update-nya, tapi bakalan keren banget kalau kita bisa pakai dia ya. Nih, pegang kapal lagi kekuatannya utamanya teman-teman, senjatanya ya kan. Waduh, mantap juga ya. Dan di sini kalau kalian lihat ada cheat baru teman-teman, itu Giant ya kan tulisannya, dibalik aja nih. Giant Dudes coba ya. Coba ya kita lihat ya. Giant Dudes. Nah, kayak gini harusnya. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Hai. Saya tidak tahu ya. Apa yang terjadi? Kenapa saya berkumis? Woi, sejak kapan saya berkumis, woi? Bro. Ngeplok kita, ngeplok. Halo guys, jadi hari ini mungkin videonya sampai segini aja dulu teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya kan. Jadi, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Wadaw. Sampai jumpa di next video guys. Dadah. Jangan lupa subscribe katanya. Apa dah. Bye.